Ya, pemirsa, data Badan Pusat Statistik Nasional atau BPS begitu ini mencatat ada tahun 2023 wilayah tertinggi kasus pernikahan anak ada di 10 provinsi. Di antaranya adalah Nusa Tenggara Barat, kemudian Gorontalo, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Dalam beberapa ketentuan, pernikahan di usia dini ini melanggar undang-undang pernikahan dan bisa memicu sejumlah dampak negatif bagi kelangsungan pernikahan tersebut.